Hai, selamat sore semua. Jumpa lagi di vlog aku. Sekarang aku lagi berada di PRJ nih teman-teman. Yap, Pekan Raya Jakarta yang berada di Kemayoran. FYI, untuk biaya parkir mobil di PRJ ini sekali masuk Rp35.000 seharian tanpa jam-jaman ya. Jadi pastikan tiket parkir jangan sampai hilang teman-teman. Sebelum masuk, aku mau beli tiket dulu karena aku belinya langsung on the spot. Sebenarnya kalian juga bisa beli online. Nah, itu tempat loket tiketnya ya. Kalau kalian mau beli on the spot, langsung ke loket aja. Nah, ini untuk harga tiket masuknya. Tuh, kalian bisa lihat di situ ya. Nah, berhubung aku datangnya di hari weekday, jadi aku harus bayar tiket seharga Rp40.000 aja. Oke, sekarang kita masuk. Alhamdulillah nggak terlalu ngantri nih. Jadi kita mesti scan dulu tiketnya nih guys. Masuk ada stand minuman, kita bisa tukarkan kupon kita di sini. Jadi dengan membayar Rp10.000 aja kita dapat 3 botol minuman. Sekarang aku masuk ke hallnya dulu ya. Hall ini tuh banyak menjual furniture beraneka brand yang bisa kalian lihat. Di sini tuh ada spring bed, bantal atau guling dan lain-lain. Juga menjual elektronik dengan berbagai brand-brand. Ada TV, kulkas, mesin cuci, AC, dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau cari elektronik, bisa langsung datang aja ke sini. Ini aku lagi berhenti di standnya Mama Koko. Aku lagi cobain tester dan ujung-ujungnya kayaknya aku beli deh. Ludes ya kak. Thank you ya. Ada yang jual bean bag, ini lagi promo banget tuh. Halo Mbak. Jangan khawatir, untuk yang mau cari motor super lucu juga ada nih di sini. Kalian bisa datang aja langsung ke PRJ. Banyak banget diskonnya, promonya, dan barangnya super lucu-lucu. Lihat deh. Aduh, gemes banget ini sih. Thank you.
sekarang aku lagi berhenti lagi nih di stan jajanan keripik, kerupuk, dan aneka cemilan dari berbagai daerah. Seperti biasa, kita ditawarin tester dan aku pengen nyoba testernya dulu, baru kemungkinan aku beli deh kayaknya. Aku bakal beli deh. Lagi mau nyobain tester seperti biasa, pasti kita akan beli ujung-ujungnya, ya kan? Di situ juga ada standnya Outside Milk yang pastinya lagi promo juga. Oke, lanjut, aku sekarang mau ke area outdoor. Di sini juga rame dan banyak makanan-makanan atau cemilan-cemilan. Ini kayak Jakarta Food gitu ya, tempatnya tuh kayak pasar malam gitu, Jakarta Food Festival. Berburu snack, ciki, coklat, minuman, dan lain-lain. Pokoknya cemilan-cemilan gitu. So, ikutin terus jalan-jalan aku di PRJ ya. Juga ada booth untuk kalian foto-foto, jadi jangan khawatir, kalian juga bisa foto-foto Instagramable di sini. Wow, di sini juga banyak jajanan khas Betawi. Aku mau beli kerak telur, itu kayaknya banyak banget jual kerak telur, jadi aku mau bungkus aja buat di rumah. Thank you.
ada di mall ya. 30.000 sayang. Berapanya ya? Hah? Dapat jadi apa? Hadiahnya apa? Ya. Harus keluar semuanya. Bukan cuma jatuh tapi harus dari semakin malam semakin rame. Tadi aku udah dapet beberapa snack gitu. Sorry banget aku gak sempet videoin karena benar-benar rame banget, jadi bingung gitu aku mau videoin ya. Nah, ini salah satu stand yang rame juga menurut aku karena ada snack gede banget ukurannya dan yang ngantri cukup banyak. Jadi aku tuh penasaran, pengen ikut ngantri juga. Selesai hunting snack, aku ngeborong khusus cemilan aja ya guys. Nanti aku akan unboxing belanjaan apa aja selama di PLJ. Videonya terpisah aja ya. Oke guys, sekarang mau pulang, balik udah malam. PLJ-nya juga udah tutup. Kita habis ngeborong banyak makanan nih. Banyak makanan. Ini cuman beli snack doang. Gitu, udah capek, udah lelah nih. Tuh. Ngeborong apa?
parkiran sama pintu masuk dan pintu keluar tuh jauh guys. Jadi tuh Bapak borong apa Pak? Ini tuh kita hunting snack buat cemilan di rumah. Oke guys, jadi sekian dulu ya vlognya. Sampai jumpa di vlog di kolam renang. Vlog gue berikutnya. Dadah.